SMA Negeri 10 berkata keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur atau saya Teka Pak Gudadi, alhamdulillah yang saat ini dipercaya ditunjuk sama Ibu Kepala Sekolah untuk memandu kegiatan school di Purwakarta, khususnya SMA Negeri 10 Purwakarta. Nah, selama ini program yang dilakukan di SMA Negeri 10 Purwakarta ada school, ada tiga macam, yaitu kegiatan untuk menanam padi, terus sayuran, dan termasuk jagung, kangkung, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini dilakukan pada saat seminggu sekali, ya, seminggu sekali pada hari Sabtu. Nah, sedangkan untuk jumlah anak dan siswanya, itu rata-rata kita dengan anak 15 orang. Jadi dari 15 itu, kita dibagi-bagi. Ada untuk kegiatan yang sedang memacu, untuk membuat galeng yang akan ditanam untuk persiapan benih untuk sayuran. Nah, selama ini yang sudah kami lakukan adalah kita membuat dua kotak. Yang satu kotak akan dipakai untuk penggunaan sayuran, yang kotak satunya yang direncanakan untuk akan ditanam jagung. Nah, yang sudah dikerjakan baru kemarin selesai dengan anak-anak, kita masuk untuk membuat lahan sayuran yang salah satunya kangkung dan juga kacang panjang. Kemarin kita sudah membuat galeng yang kurang lebihnya 80 cm, sudah ditutup dengan plastik, yang sebentar lagi nanti akan kita pakai alat mesin untuk di lubang-lubang, dan nanti kita tanam benihnya. Terus yang kedua yang akan kita garap selanjutnya adalah pembuatan lahan untuk tanaman jagung, ya. Terus yang ketiga, yang saat ini alhamdulillah proses padi sudah tingkat panen, dan hari ini melibatkan di beberapa anak-anak sekolah, anak-anak kelas 9 yang salah satunya 9A, 9B, 9C dan 9D. Alhamdulillah proses panen sudah berjalan lancar. Tinggal selanjutnya nanti anak-anak setelah panen kita coba dengan bersama-sama untuk selanjutnya. Harapan kami sebagai guru pembimbing school pertanian dan keinginan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 10, mudah-mudahan kedepannya setelah anak lulus dari SMA Negeri 10 terutama sudah mengenal pembelajaran pertanian, dimana ketika nanti anak lulus dari SMA Negeri 10 bisa melanjutkan ke SMA, atau paling tidak di rumahnya dia bisa menerapkan ilmu pertanian, di mana di rumah walaupun hanya punya secenggak tanah ataupun sawah, si anak tersebut bisa menerapkan dari hasil ilmu yang ada di SMA Negeri 10. Mudah-mudahan kami selaku guru pembimbing dan pembina kegiatan pertanian school
ilmu yang telah berikan kepada anak-anak supaya bisa dipakai dan bisa dilaksanakan di khususnya di rumahnya masing-masing dan umumnya di mana mereka sekolah di SMA. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku guru pembimbing prakarya sekaligus pertanian, bila mana ada kekurangan ataupun kata-kata yang salah, kami mohon sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang sangat bermanfaat yang ada di SMP Negeri 10 dan sangat berguna untuk anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.